Nama gue Nisha. Gue kelas 12 IPS. Gue sekolah di sekolah harapan bangsa. Gue itu prima dona sekolah. Ya, lihat aja gue. Jadi status gue tuh single dan available. Terus gue tuh lagi nyari cowok yang tepat buat gue. Dan ini cerita gue. Evi. Iya. Gue boleh cerita gak sama lu? Boleh. Tapi jangan soal siapa-siapa ya. Iya beneran. Soalnya ini cuma ngomongin tau. Iya sumpah Van. Sebenarnya gue ada perasaan sama temen lu, Nisha. Hah sumpah? Iya. Kok? Gak tau kenapa gue bisa ada perasaan. Soalnya kan lu tau lah gue sama Nisha dulu gimana. Iya. Soalnya aja bareng-bareng ya kali. Jadi perasaan muncul? Ya secara tiba-tiba loh. Gue juga bingung kenapa. Kenapa sekarang baru gue perasaan sama Nisha? Emang apa yang lu suka dari Nisha? Yang gue suka dari Nisha? Matanya, rambutnya, senyumannya, tawanya, tingkah lakunya. Pokoknya gak terbayangkan deh, cantik banget sumpah. Lagi sifatnya baik sama gua. Aduh, gila dong, perfect banget deh buat gua. Jadi, apa maksud lu ngomong gini ke gua? Maksud gua? Aduh, maksud gua, lu bantuin gua dong supaya gua bisa jadian sama Nisha. Bisa sih, tapi... Ayolah, Vi, please. Gak yakin. Ayolah, lu kan tapi temen lu. Tapi gua bakal usahain, ya. Tim gua bakal usahain lu dekat sama Nisha. Lo gak, Vi? Iya, iya. Supaya gue bisa jadian sama Nisha. Iya, boleh banget. Thank you, Vi. Iya, iya. Vi, aku mau lihat orang pacaran kayaknya enak ya. Mana? Tuh, yang di sana tuh. Nah, sana juga tuh. Kenapa tiba-tiba ngomongin pacar? Emang kayak kita tuh cewek sama cewek. Ya udah, Fani. Ya gak apa sih, gue cuma envy aja. Ya, masalah gue mau cowok mah gampang kali. Apaan? Ini tinggal cari apa susahnya? Susah, gampang. Oh ini, gimana kemarin udah sama Evan? Gue gak ngedet sih sama Evan. Yaudah lah nih, sama gue doang, gak ada rahasia-rahasiaan. Gue gak rahasia-rahasiaan. Tapi muka lu liat cemberut. Ini semua gue bete gara-gara Evan. Kenapa lagi dia? Ceritain dong. Jadi tuh ceritanya. Gue mau ngomong sesuatu deh sama lo. Apaan? Sebenarnya gue tuh suka sama lo dari dulu. Lo mau gak jadi pacar gue? Jujur aja, gue gak bisa. Yolah. Gue gak bisa. Apaan lo? Waduh, sorry bang. Bisa saya bantu? Ya ada lah kok. Kalau nggak ada, mungkin dong saya datang ke sini. Jadi gini kok. Jadi ceritanya tuh saya mau pasang susuk biar tambah ganteng. Oke. Anu mau pasang di mana ya? Kira-kira pasang di mana ya kok? Cocoknya? Lah, lo mau pasang? Kenapa gue nentuin? Aduh, gimana ya? Kalau gitu, di jidat sama di pipi aja deh. Bisa kan kok? Boleh, boleh.
Ngomong-ngomong, lo ada masalah apa ya? Jadi gini, kemarin kan ceritanya saya tuh abis nembak cewek kok, tapi dia nolak saya. Jadi saya mau pasang susuk biar tambah ganteng, biar dia nyesel nolak saya. Bisa kan kok? Oke, bentar ya. Saya melakukan ritual dulu. Oke kok. Setelah lo keluar dari sini, cewek-cewek bakal deketin lo. Yaudah mbah, berapa harganya? Bentar ya. Berapa ya? Saya kasih harga spesial deh, 750.000. Hah? 750.000? Mahal lah kok, kurangin. Itu aja udah harga spesial, masa lo minta dikurangin lagi? Please kok, please. Gak ada duit segitu. Yaudah, yaudah. 500.000 aja dah. 500.000 masih mahal sih. Yaudah nih. Terima kasih. Vi, lapar nih. Makan apa? Makan es krim. Enggak lah, enggak mau. Ayolah. Temen gue. Ih, gana-gana. Vi, Vi. Eh, Vi. Eh, apa kabar, Vi? Baik, kemana aja lo. Ya, duduk. BTW, ini kenalin temen gue. Kebetulan gue udah lama nih gak ketemu lo. Minta kontak up dulu deh. Sekalian nama lo deh, Mi. Kok modus ya? Kok? Yaudah, kalau gitu gue sekalian balik ya. Yaudah, bye-bye. Duluan ya, Vi. Bye. Siap. Bye. Kan lo bilang waktu gue ganteng kan tuh.
Terus lu mau gak mempertimbangkan lagi pertanyaan gue? Pertanyaan yang mana? Pacar gue lah. Sorry, Far. Tapi gue gak bisa. Emang kenapa? Ya gue cuma anggap jadi temen dan gak lebih. Emang cuma temen sih? Ya semua juga berawal dari temen kali kalau kita pacaran mah. Ya cuma gue gak punya alasan spesifik kenapa gue gak suka sama lu. Jadi ya gue cuma anggap jadi temen dan gak lebih. Jadi gak bisa? Sorry banget. Sorry, Fan. Ya udahlah, suka-suka lu. Pertanyaan lagi, pertanyaan. Fan! Oh, gue mau lepas susuk. Susuk lu sih berhasil. Cuma cewek yang gue suka gak suka sama gue. Lepasin lah. Ya itu kan bukan masalah gue. Gak masalah lu gimana, gue udah bayar. Ya udah, ya udah. Tuh. Tapi ada satu syarat. Jangan sembur gue. Ya udah, ya udah. Lu bareng dulu deh. Gue mau melakukan ritual. Saya lepas susuknya. Aduh, yaudah, makasih ya kok. Duitnya dulu. Aduh, nenek nih. Terima kasih. Bang, kok ada dia sih? Katanya dia ada urusan. Kamu di mana? Dia kemana ya? Mau ngapain? Kamu udah sampai nih. Kamu di mana? Banget sih nggak datang. Lama? Belum sih, belum terlalu lama. Kamu dari mana aja sih, lama banget dari tadi ditungguin bete tau? Tahu tadi ke toilet dulu. Aduh ya, lama banget sih, lain kali jangan lama-lama. Hei, maafin aku sih Beb. Apaan? Oh janji lain kali nggak kayak gitu lagi. Ya, benar. Iya, benar aku. Kalau benar, aku maafin. Iya, udah benar deh. Benar ya? Iya. Era mau makan apa? Terserah kamu aja deh. Mau makan apa? Banyak pilihannya. Semua. Mas. Bentar ya, Mas. Mas mbak nih. Ada bakso, rendang, mie, bihun. Enaknya apa tuh? Selawa aja, terserah lah. Bakso apa aja boleh. Ada ini gitu. Mau bakso gede atau bakso kecil? Bakso kecil aja pasti boleh. Mau pakai mie apa? Bakso di polos aja. Ya tunggu 5 menit ya. Yuk. Jangan deh, aku lagi jerawatan. Nah, yaudah deh kalau gitu. Beb, makan ya, Beb. Gantian dong. Lu mau juga disuapin? Ya, mau sih. Yaudah, boleh dah. Mau yang mana ini apa ya? Mana aja, suara kamu. Yuk. Terus. Beb, bahasanya enak gak, Beb? Lumayan sih. Menurut kamu gimana? Ya,
aja sih itu baru tahu. Lumayan sih emang enak-enak banget. Kayaknya buat ganjel perut boleh. Muka sih oke. Badan juga oke. Ini pacarnya cowok. Besar ombreng. Dari tadi. Lagu juga. Nah, kenapa ibu dapet cowoknya begitu? Nggak jelek. Freak. Apa kalau itu pakai shadow-shadow begini nih? Biru hitam, biru hitam. Posnya pink lagi, aduh gak banget deh. Nyesel dah gue pokoknya. Sorry ya. Sakit ya? Sorry banget. Tadi gua refleks. Iya. By the way, lu mau makan? Mau makan? Kalau gitu lu mau nonton? Avengers kayaknya bagus. Udah nonton. Fast Furious 7? Udah nonton juga. Gue udah jok nonton. Jok apa ya? Takut lagi kalau misalnya nanti gue diapa-apain gimana? Yaudah, gue langsung sana ya. Sorry, gue udah harus pergi ya. Lu gak mau gue antar? Gila tuh cewek cantik banget. Badannya bagus. Kayaknya gemes-gemes gitu. Rambutnya panjang. Lebih dari yang gue ekspektasi lah. Gue sih optimis bisa dapetin dia. Kayaknya dia juga suka sama gue. Ceritanya akhir-akhir itu gue udah pernah ya akhir-akhir 3 bulan inilah gue nyari cowok terus dari temen gue dari satu pun yang ketemu tuh? Ya itulah semuanya, dari satu pun yang ketemu sama sekali. Terus gue juga ingat kata-kata lo, cowok itu bakal datang sendiri dan gue bisa nyari-nyari. Sekarang mana buktinya? Gue tanya mana gue itu yang waktu itu gue ceritain itu sebenarnya tuh Evan. Evan tuh sebenernya suka sama lu. Dia tuh pengen nembak lu nih. Dia tuh pernah nembak gua. Ya gua gak tau dia pernah nembak lu atau belum. Apa sih dia pernah cerita sama gua kalau dia tuh sebenernya suka sama lu. Jadi dia pengen nembak lu. Terus? Ya, lu kalau cari cowok juga jangan terlalu tinggi nih. Jangan berharap lu tinggi. Gak semua cowok tuh sempurna. Gak usah ceramahin gua. Sekarang gue juga gak minta sesuatu yang lebih dari mereka. Tapi dari tipe-tipe lu yang gini deh, sini lah. Nih, lu tau temen lu sama Philip? Nah, dia ya. Gay. Gue pernah mergokin dia sama cowoknya itu lah. Apa ceweknya, gak tau lah gue. Ya gue gak tau kalau dia gay. Terus? Ya gue kan cuma mengenali dia sama lu karena dia tuh menurut gue dia tipe lu. Ya udah, tunggu Kiki.
Si Kiki tuh freak banget. Duh, bukannya jahat apa gimana, duh. Masa dia pakai eyeshadow tuh biru hitam atas bawah. Ya, lu pakai pouch pink. Lu banget kenapa dia gimana? Waktu gua pernah ngeliat profile picture dia, sempet. Ya, gua enggak tahu lah, gua lupa. Udah lama juga. Gara-gara ngeliat ganteng, lu mau ketemu dia. Ya abis kayak gitu. Dulu ternyata cari cowok tuh susah banget. Lu terus gua. Ini kayak Kylie Jenner. Ini kenalin temen gue. Iya. Hai. Ini. Pelan-pelan. Maafin sih, gue udah lama.